Jadi Mercedes-Benz S350 ini termasuk barang langka di Balai Lelang. Ini udah kelasnya udah S-Class ya, udah yang tinggi. Kemudian HR-V, kalau E300 mungkin di beberapa tempat ada. Tapi ini barang bagus. Oh, peleknya AMG, tapi belum ada harga. Belum ada harga, ya udah yang ada harga ini aja deh. Apaan saja murah meriah 25 juta udah bawa pulang aja. Gak pakai nawar. Toyota Avanza G tahun 2016 1300 cc, automatic, odometer 73.295, eksterior C, interior B, mesin B, 25 juta saja. Gak pakai nawar. Oh, gak bisa. Karena ini lelang, Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, bahagia. Amin. Selamat datang di channel YouTube Bang Koboy. Terima kasih yang sudah subscribe. Buat yang belum, aduh, masa hari gini belum subscribe? Ya nggak, Bro? Kali ini Bang Koboy akan mengulas, mereview mobil-mobil bekas harganya murah, siap dilelang buat Anda. Tidak hanya mobil, tapi juga motor-motor bekas harganya murah-murah dan siap dilelang buat Anda. Tonton terus videonya sampai habis dan jangan lupa baca deskripsi. Di mana baca deskripsinya? Itu di video YouTube Bang Koboy. Ah, udah dilihat ya. Di pojok kanan bawah ada segitiga, diklik-klik. Nah, di situ dia. Nah, di situ ada deskripsinya. Gimana caranya ikut lelang? Di mana lokasinya? Kontaknya siapa? Semuanya lengkap. Oke, Mas Bro. Check it out. Jadi sekaligus ini saya jawab ya, mobil lelang itu adalah mobil yang nggak bisa ditawar. Jadi kalau Anda kepengen mobil ini, ya ikut lelangnya. Gimana cara lelangnya? Lelangnya ada dua, online dan offline. Udah sering saya jelasin itu, caranya jadi channel itu Bang Koboy ada semua. Gimana cara ikut lelang, di mana alamatnya. Bahkan di video pertama, menit pertama udah saya tulis lokasinya di mana. Masih aja yang nanya, lokasi di mana Bang? Lokasi lu katanya. Gimana ente? Karena ini mobil lelang nggak bisa dibawa pulang, jadi Anda harus ikut lelang. Begitu Mas Bro. Anda mau Mercy nih 300, ikut lelang dan sebagainya. Jadi gimana cara dapetin mobil ini? Misalnya kayak Avanza tadi 25 juta ikut lelang. Cara ikut lelang offline sama online. Karena sekarang zamannya PSBB, ikut online. Gimana caranya ikut online? Buka websitenya. Websitenya siapa? Websitenya JBA lah. Gimana? Oke, lanjut Mas Bro. Daihatsu Xenia 2018, odometer 78.500, manual, eksterior B, interior B, mesin B, 120 juta. 120 juta. Avanza 25 juta. Ini beneran ya Avanza 25 juta? Bener, itu ada tulisannya tuh. Masa saya bohong tuh? 25, nolnya ada 6. Dibacanya apa itu? 25 juta kan? Iya. Tapi ikut lelang, nggak boleh bayar cash, nggak boleh, harus ikut lelang. Tapi nanti kalau udah menang, bayarnya cash. Mobil lelang nggak bisa dikredit Bro, nggak bisa. Ford Fiesta belum ada harga, warna merah. Ini Avanza lagi nih. Tadi 25 juta, yang ini berapa nih, yang hitam nih? Wah, ini mahal, 118.500. Tahun 2014, manual. Eksterior C, interior B, mesin B. Ini 118 juta, mendingan yang itu 25 juta. Kemudian ada Agya. Agya ini tahun 2016, manual, eksterior B, interior B, mesin B, odometer 69.932. Nah, masih ganteng lah, habis hujan nih Bro. Nah, ini buat mobil keluarga, yang keluarganya agak banyak dikit ya. Nissan Serena Highway Star 2000cc tahun 2019. Wih, masih muda dong. Odometer 9289 tuh, odometer tuh. Masih di bawah 10.000, Mas Bro, automatic tahun 2019. Eksterior C, interior B, mesin B, 250 juta saja. Ini ada Mercy, banyak banget Mercy ya. Satu, ini Mercy.
Tadi di sana E300. Lalu di sini ada S350. Pajero warna merah marun 199.500. Tahun berapa nih Mas Bro? Nggak kelihatan, kejauhan. Tahun 2014, otomatis. Odometer 103.107, eksterior C, interior D, mesin C. 199.500. Dikunci. Waduh, udah ganti pelek ya? Udah ganti pelek, ganti ban nih. Warna merah, wah, udah berembun kacanya. Udah dikasih variasi warna merah. Oke, kita lanjut bagian yang terpojok ini. Terios TX. Kalau Bang Kobe nge-review sampai habis tuh, sampai nggak ada mobilnya. Nah, kan. Datsun Terios TX 2014. Ini transmisinya otomatis, eksterior B, interior B, mesin B, 105 juta. Odometer 61.704. Sayang banget ya. Outlander. Ini Outlandernya bagus Mas Bro, warna putih, ditaruh di buah pohon, kotor sama daun-daun. Itu kan bisa bikin ini kan lengket ya kalau ada getahnya, benar nggak sih? Ini Outlander. Ini aja di suruh mobil bekas aja jarang-jarang ada mobilnya. Sekalinya ada di balai lelang tuh, diongrokin gini doang. Sian amat, bisa dibuka nggak? Oh nggak bisa. Oke. C230 belum ada harga. Terus ini mobilio juga belum. Lagi ah itu tuh. Ada yang warna biru-biru tuh, Bro. Warna biru-biru. Apakah itu? Nah, ini apakah itu? Woi. Jimny. Jimny baru. Ini benar-benar Jimny baru. Baru tahun 1984. Suzuki Jimny Super 1000 tahun 1984. CC-nya 970. Berarti 1000 cc dong. Manual. Bensin, odometer 98.328. Eksterior D. Wah, D udah enggak bagus. Oh iya tuh. Kempes. Ban ganti, pelek udah ganti. Bocel-bocel. Terus interior C, ah lumayan. Terus mesin C 35 juta. 35 juta Jimny. Jimny Super. Nah, ini dalamnya nih. Jimny Super 1000 katanya. Jimny Super 1000. Jadi buat Anda yang udah kepengen punya Jimny baru dan nunggu sampai 4 tahun, 5 tahun. Nah, ini ada nih penawaran dari saya nih. Jimny lelang. H2, L4, NH4. Tuh ini. 4x4-nya ya. Nih jok belakangnya. Kayak begini interiornya, kayak begitu. Mobil bahan kali ini ya. Mobil bahan, bahan dimodif masih engkol. Bahan dimodif. Buat yang teman-teman off-road, teman-teman petualangan. Nah ini Jimny. Tuh. Sama Jimny baru. Nggak ada bedanya. Itu dalamnya. Bedanya cuma di desain doang. Tapi tetap aja Jimny ya. Kotak-kotak, bener nggak sih? Tapi kalau ngeliat grillnya kayaknya udah dimodif ya. Maksudnya udah diganti. Tuh. Grillnya aja grill baru. Grillnya aja Jimny baru gitu maksudnya. Wah, udah dikasih buat tempat towing. Coba kita lihat, udah dikasih lampu sorot. Wah, ini tempat Pak Supir nih. Wah, sederhana sekali ya. Ya, Jimny baru juga sederhana kalau kata saya. Yang gak sederhana itu harganya sama indennya. Itu gak sederhana. Karena indennya sampai 4 tahun katanya. 5 tahun. Nah, ini kalau orang hobi pasti diambil, dibenerin. Ya gak? Body dicat lagi. Karat-karatnya dibersihin. Terus mesin di rekondisi. Ya gak? Wah.
Keren bro, bro. Nah, cuman mesti diketok-ketok nih. Takutnya udah banyak dempulan. Karena barang lama. Tahun 84. Itu mesinnya 1000 cc dong. Coba kita buka ya. Oh, mohon maaf nggak bisa dibuka mas bro, susah. Nggak ada cetekannya. Udah lengket kali. Oke. Jimny Super 1000 tahun 84 35 juta. Semoga Anda yang beruntung bisa mendapatkan mobil keren ini. Keren nih, keren. Terima kasih sudah menonton. Semoga video yang Bang Koboy bikin bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, jika Anda suka dengan video ini, silakan like, komen, dan share video ini. Jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram bang_koboy. Oke mas bro, sampai ketemu di video selanjutnya. Dengan video-video review mobil bekas, motor bekas, harganya murah meriah, yang siap dilelang buat Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jangan lupa baca. Baca apa coba? Baca deskripsi.